persiapan, iya. Kalau persiapan sudah kita siapkan. Bookingan kamar untuk melahirkan. Dokter spesialisnya. Kemudian perlengkapan babynya, termasuk kamar tidur babynya. Ini siapa? Kasur ya. Kasur babynya sudah ada semuanya. Insyaallah udah siap. Yang anak sekarang lebih apa ya? Pingin spesial juga, ada kasurnya, ada selimutnya, ada bantalnya juga. Bisa milih warna sendiri, ada kelambunya. Ini tempatnya botol. Itu baju adik, Nak. Ini baju Zulaika. Oh, ini baju Zulaika. Belum ada lemari buat adiknya, jadi digabung aja. Tuh, satu rangsel itu udah persiapan lahiran ya, sayang ya? Iya. Jadi besok kalau pas ketubanda pecah mendadak, nanti nggak usah beres-beres lagi. Nggak usah cari-cari lagi, langsung satu tandengan ini bawa. Ini baju. Tuh, lihat. Ini panas, Pi. Sudah disiapin baju-bajunya. Coba pegang panas, Pi. Ini panas. Ya, Insya Allah, kalau memang yang keluar cowok ya udah sedekain aja bajunya. Ini ada popok-popoknya. Popok newborn. Baru lahir. Oh, ini ada ini nih. Popinya. Yang belum beli itu apa, sayang? Breast pump. Buat mamanya aja kalau jadi untuk pemilihan kamar pun saya pilih yang super VIP.